masuk dulu dalam mobil itu. Siapa? Ya, jadi kan upaya pemerintah Kota Bekasi dalam rangka menyiapkan diri ya, bagi warga masyarakat untuk ikut vaksin. Ya, karena ini vaksinnya harus diserbu nih, jadi langsung masuk menusuk ke wilayah-wilayah warga masyarakat. Berarti untuk menambah herd immunity kepada masyarakat. Ya, kepada immunity. Nah, yang disasar ya usia 18 ke atas sampai lansia. Hari ini ada 700 vaksin dari 1.200 yang akan kita lakukan. Kemarin yang 100 sudah di Bekasi Selatan dan nanti yang 500 lagi itu kita akan lakukan dibagi ya, ada yang di Bantar Gebang, ada yang di Sampurna dan sebagainya, supaya itu tadi ya semakin banyak lokasi-lokasi semakin orang mudah untuk mendapatkan tempat mereka melakukan vaksin. Untuk tenaga kesehatan sendiri dari mana ini, Pak? Kalau tenaga kesehatan kita dapat bantuan dari pemerintah kota, dari Puskesmas Karangkitri. Jadi, terus kemudian juga secara internal untuk inputting datanya dilakukan oleh dari kader PDI Perjuangan. Jangan lupa subscribe ya.